KPU Kabupaten Bojonegoro menggelar nonton bersama peluncuran tahapan pemilu tahun 2024 di Gedung Aula Kantor KPU Bojonegoro. Peluncuran tahapan pemilu tahun 2024 ini digelar KPU Republik Indonesia secara virtual dan serentak di kota kabupaten se-Indonesia. Ketua KPU Bojonegoro, Fathur Rohman menjelaskan, agenda peluncuran tahapan pemilu tahun 2024 ini digelar sesuai arahan dari KPU RI. Menghadapi pemilu yang akan datang, pihaknya berkomitmen akan bertugas sesuai dengan integritas. Maka peluncuran 20 bulan sebelum pemungutan pemilu tahun 2024. Kalau persiapan sendiri gimana Pak sampai sejauh ini? Di Bojonegoro, terakhir kita konsolidasi internal untuk penguatan SDM dan melakukan persiapan pemilu tahun 2024 itu. Dan kita penguatan SDM. Dan yang kedua kita menunggu regulasi yang kemarin baru ada itu regulasi PKPU Kriteria tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal pemilu tahun 2024. Ini yang mungkin akan segera kita sosialisasikan PKPU tentang tahapan PKPU 3. Yang terdekat ini apa Pak? Tahapan. Kita akan sosialisasi PKPU 3 tahun 2022. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro.